itu aduh sorry ke sorry terlambat sorry tidak kena nama orang. Thank you girl. Eh, Kiong. Eh. Kenapa tunggu? Kenapa tak kata? Kecoklah kau, Kiong. Sini, cok. Sekarang baru balik tapi tekak terasa macam craving nak makan laksa mak lima. Pekat mengkara tu mana ada laksa. Alah, 3 bungkus 7.5. Tak cukup RM1 ni. Alah. Terima kasih. Kalau minta kau RM1 kat mak lima, dapat tak? Kau ada. Mak lima? Ya. Nak laksa 3 bungkus boleh? 3. Tapi Mak Lima, kita tak cukup RM1. Boleh tak? Ni. Kau tak nampak kat tulis kat luar ni apa? Sebungkus berapa? Ha? Kau tak kena baca ke apa? Kau lagi seorang. Laksa tadi bersepah, aku tak minta duit pun. Saya boleh baca, bang. Tak buta lagi. Habis tu? Banyak ni kedai bapak kau nak beri diskaun. Yang belakang tu nak beri diskaun enggak? Alah, bang. Kita minta sikit je. Bukan hutang. Kau diamlah kau budak ni. Yang kau ajar lah. Mak bapak aku tak ajar. Saya mana ada mak bapak, bang. Ambil laksa ni 3 bungkus. Ini Mak Lima sedekah je. Sedekah Mak Lima? Ya. Kita kan? Mak, apa dia, Mak? Alah, biar je Lili. Anggap je kita buat amal jariah. Dengan dia Abang Long kat sini. Ujung-ujung, kena ikut cakap Mak juga. Hei, kau cakap apa tadi? Apa ujung-ujung? Kau ajar, ha? Kau. Eh, kau nak apa? Apa kau? Ha? Kiong. Kau tadi yang jadi lidah aku kan? Kan? Jelilah sekarang. Kau jangan rasa kau besar sangat, ya? Kita pun cari makan dah. Kau nak cari makan, lain kali jangan kurang ajar. Kau lagi seorang. Lain kali aku sepak muka kau. Jom. Tak, aku tengok. Ui, nak kena tuang ni. Tak apa, boleh aku tuang lagi. Sikit. Okey, saya baru lihat keadaan anak puan. Dia masih belum sedarkan diri. Sebenarnya, hentakan pada kepala dia agak kuat. Jadi, dia kehilangan banyak darah. Buat masa sekarang, dia perlukan darah jenis O negatif. Darah O negatif ni susah nak dapat. Lain kali jangan kurang ajar. Ni, Nah. Ya. Ni, Mak Lima sedekah je. Sedekah Mak Lima? Ya. Betul? Betul, ikhlas.